mic-nya ini aja ya. Jadi saya ada kerjaan, ada akun yang suka nge-review makanan. Mungkin kenal dari halte ke halte. Nah, dari awal tuh 5 tahun yang lalu awal corona tuh rame kan dia nge-review. Kebetulan aku udah stop. Saat itu aku stop, udah enggak nge-grab lagi. Kita lihat dong peluang lagi apa nih? Dilihat rame karena orang-orang enggak ada yang pergi keluar. Terjunlah ke Just Tip ini. Cuman ada beberapa yang setiap hari masih harus saya lakuin. Kalau Just Tip kan sesekali antar siang adalah pelanggan, langganan. Jadi setiap hari saya keluar antar makan siang. Jadi karena aku udah hampir 5 tahun kurang lebih kontak kan banyak tuh. Jadi sampai detik ini alhamdulillah masih ada yang WA, ada yang pesan. Jadi mereka akan WA saya, kemudian minta list. Baru aku akan hitung totalan apa aja yang mau dia beli. Baru aku hitung ongkirnya. Aku tanpa pakai biaya Just Tip. Kalau yang lain-lain kan pasti ada biaya Just Tip. Di saya nggak ada. Ongkos aja. Sekarang aku nggak berani jauh-jauh ya. Paling sekitaran Kuningan, Tebet, Rasuna Said, gitu-gitu. ECBD lah. Karena aku harus bawa si kecil. Yang pertama kan karena memang dari awal sebelum menikah kan memang udah bekerja ya kan gitu. Jadi memang mau mencoba, gak mau nyusahin suami lah kasarnya gitu kan. Mau punya penghasilan sendiri karena emang masih pengen suka jajan kesini-kesini kan. Terus kemudian ditambah lagi kan memang kebutuhan juga kan gitu kan. Apalagi mbak tahu kan cicilan rumah berapa. Kan jadi curhat kan. Saya kerja di kantor travel, tapi sejak pandemi 2020 bulan April, saya WFA sampai sekarang. 2020 itu saya ngerawat mama saya juga sakit dan kondisinya drop. 2021 mama saya meninggal, setelah itu 2023 papa saya stroke 14 Maret. Jadi kegiatannya sehari-hari itu di rumah sih, selain bekerja saya ngerawat itu. Dulu saya karyawati swasta di sebuah penerbitan majalah perempuan. Saya sampai 2019 mengajukan pensiun dini karena memang waktu itu saya ada rencana untuk wira swasta sama memang ada keinginan untuk ngurus orang tua. Nah, berbekal dengan uang pensiun itu saya 2020 pas awal COVID kalau nggak salah ya, mencoba berbisnis, usaha kuliner di rumah. Kalau nggak salah itu kan COVID kan makin menggila. Akhirnya baju jumping. Mulai 2021, udah saya 24 jam saya ngurus bapak saya yang memang menjelang usia 85, 86, 87 itu makin drop. Halo, saya Emmy, pekerjaan saya saat ini sebagai peneliti sosial. Keseharian saya saat ini itu saya kerja sebagai konsultan part-time, terus merawat anak saya yang saat ini usianya sekitar 6 tahun 3 bulan. Saya kehilangan suami saya itu 2018, waktu itu anak saya sekitar umur 6 bulan menuju 7 bulan. Sejak saat itu memang jadinya saya sendiri ya. Yang paling terasa tuh memang saya butuh sekali support dari sekitar saya gitu. Kalau dibandingin dengan keluarga pada umumnya yang ada suami dan istri, ini saya sendiri gitu. Karena selain single mom, saya juga peran saya yang sekarang sering disebut sandwich generation. Jadi saya papa saya kan tinggal sama saya sekarang, jadi meskipun papa masih sangat bisa dibilang sehat ya, secara mobilitas masih baik, tapi saya punya tanggung jawab juga untuk mulai mengatur janji-janji pengobatan atau kontrol ke dokter gitu. Jadi kadang-kadang membagi waktunya itu ya yang sulit gitu kan. Thank you.
Ibu-ibu, gimana nih perasaannya setelah nonton video barusan? Aneh. Aneh. Banyak kalau ternyata sebanyak itu. Kau ngitung angkanya. Ternyata. Itu rutin ya. Ternyata. Itu rutin. Itu kaget, kaget. Serius kaget. Malah aku menerka-nerka kira-kira berapa ya? Karena aku nggak ngerti kalau 8 jam kali berapa dan lain-lain itu. Ini dapatnya berapa, aku nggak ngerti. Jadi lucu-lucuan aja sama si bapak. Lah gue dapat lebihan dari lu, lu suruh beli lipen. Gue malah kagak beliin lipen, gue beliin beras. Jadi terakhir itu kan aku dapat anteran servis tas branded dari si ibu. Suruh anter ke daerah sana, Pondok Pinang. Lampu merah berhenti dong. Nanan! Oh. Ya tunggu dek. Nanan. Sebelahku abang Gojek sama penumpangnya. Mana mbak? Mau ngeluarin kan ragu-ragu. Walaupun pakai tas gendong gitu ransel. Mbak anaknya cewek cowok? Cewek. Kenceng banget suaranya. Iya minta nenek. Jadi sering-sering berhenti-berhenti untuk ngeluarin, cuman kalau udah dia udah nempel, udah jalan lagi nggak apa-apa. Terus terang memang saya udah jadi nggak bisa apa, nggak punya waktu untuk diri sendiri ngurus itu nggak ada, nggak terkasih bilangan. Pakaian kebangsaan saya kalau lagi menjalani tugas negara tuh ya udah cuma daster aja, nggak sempat ganti-ganti, nggak sempat kepikiran mau ngapa-ngapa itu udah nggak sempat. Tadi saya bilang sebelum 2 jam udah ngepel lagi, manggil lagi, kecuali malam ya, malam itu biasanya memang saya sengaja, saya ajak ngomong, saya ngapa-ngapa sampai malam supaya tidurnya bisa jam 11, 12 supaya tidurnya pulas, karena kalau jam 9, jam 10 sudah tidur itu jam 2 udah ngepel, jam 2, jam 3 udah ngepel. Selain mobilitasnya terbatas, papa saya emang tipenya pasif. Jadi sebelum jatuh pun dia pasif. Jadi kalau sekarang lebih terbatas lagi berarti. Karena memang sebelah kanan kan nggak bisa bergerak ya. Kalaupun dia tidur, misalnya dia bangun, mau duduk aja kita harus bantu. Duduk dia kita bantu, jalan kita temenin. Kalau mau ke toilet juga kita temenin. Kalau hanya buang air kecil, biasanya kita pakai pispot. Pakai pispot. Di rumah nih, bantu-bantu beberes. Ya udah kita bagi-bagi tugas aja, kayak misalnya nanti kamu, aku nggak pernah nyuruh dia untuk tolong dong ini, enggak sih, tapi memang kayak yaudah nih kamu nyapu nanti ayah ngepel gitu, jadi lebih ke inisiatifnya dia sih, walaupun memang kadang ya namanya cowok ya kan masih kurang peka gitu, tapi sih sejauh ini dia masih sangat membantu sekali sih. Lumayan kaget juga sih, ternyata kalau dihitung-hitung memang persentasenya sebesar itu ya. Sebenarnya sebelum tahu persentase itu aku cukup merasa aku tuh beruntung karena aku punya sumber daya yang bisa aku alokasikan untuk bantuin gitu kan. Saya bisa dibilang secara sadar sih mengalokasikan sebagian besar pekerjaan itu karena saya pengen saya bisa tetap punya waktu dan energi yang terpenting itu untuk anak saya gitu. Jadi apalagi kalau saya mungkin kalau dalam setahun terakhir saya cukup punya banyak waktu di rumah karena bisa, jadi bisa sambil kerja di rumah tapi bisa nemenin anak. Tapi yang sebelum-belumnya di mana saya harus kerja bolak-balik Jakarta Tangerang, Jakarta BSD untuk kerja itu, saya sadar waktu sama energi saya terbatas banget. Jadi
memang nggak bisa juga gitu, pergi gelap pulang gelap. Jadi sebagian besar memang itu ya dikerjakan sama ART, terutama yang fisik. Kayaknya care work itu dianggap pekerjaan yang karena tidak berbayar gitu, dianggap nggak produktif kan, makanya secara ekonomi, tapi juga kemudian dianggap low skill gitu. Padahal kalau aja kita lihat gitu ya, kayak saya lihat bapak saya gitu nemenin anak saya gitu sama mbak saya gitu ya, yang 5 menit cuman kamu main apa, terus itu udah nonton TV gitu kan, udah kayak endurance-nya aja udah beda gitu. Jadi sebenarnya nggak tepat juga dibilang low skill ya. Care work ini tuh bukan hanya tanggung jawab perempuan gitu. Benar, bukan hanya tanggung jawab perempuan. Kita melihat pentingnya memperhatikan bahwa tugas-tugas perawatan itu penting, dan kita perlu kaitkan berapa jam dia itu dalam sehari melakukan tugas-tugas perawatan. Karena apa? Dengan kita membandingkan dan kita melihat bahwa tugas perawatan itu penting dan membutuhkan waktu, membutuhkan energi, membutuhkan fokus juga, itu artinya sama pentingnya dengan kalau kita bekerja. Berapa jam dia melakukan tugas perawatan, lalu kita kaitkan dengan istilahnya kalau pekerjaan ini dinilai jam kerja, terutama ya, terutama dengan jam kerja kita sudah perlu melihat bahwa dia memiliki membutuhkan waktu konsentrasi sehingga bisa melakukan tugas-tugas perawatan itu, dan itu bisa setara dengan jam kerja. Kalau kita kaitkan dengan jam kerja, dia sama bernilainya apabila ini dihargai sebagai pekerjaan. Perhitungan ke arah melihat framing ekonomi ini juga akan membuat kita lebih menghargai misalnya rekan-rekan PRT yang membantu keluarga. Kita juga perlu melihat dia bahwa dia pun bekerja, dia bukan hanya mengabdi ya, tapi bekerja sehingga perlu istirahat. Terbebani kalau saya pribadi sih enggak ya, cuma enjoy capek aja, udah pasti capek ya, kalau capek ya, udah pasti capek, capek. Baru tahu sekarang bangun tidur kok capek banget, padahal iya. Bangun tidur loh. Baru tahu setelah nonton video ini, kok baru nyadar, oh ternyata capek banget. Saya sih insya Allah enggak ada beban, cuma adalah kalanya, aduh capek ya gitu kan. Capek fisik tuh obatnya gampang, tidur, pijet. Capek psikis, yang susah banget deh. Kalau ngurus orang tua sih, saya mau nangis. It's okay. Kalau saya, mungkin saya kalau lihat dari video, saya bisa jadi bisa bandingin sih ya, apa tiap orang punya beda-beda. Di Indonesia kebetulan saat ini kita belum memenuhi semua yang masih terbatas ya tadi untuk social protection. Artinya apa? Pertanyaannya, dananya dari mana? Itu sangat realistis muncul. Tidak ada layanan social protection, pengurusan lansia, pengurus anak yang terjangkau tapi berkualitas. Itulah yang membuat mengapa beban itu semua akan dibebankan sama keluarga. Kan saat ini semuanya bebannya tuh di ekonomi keluarga. Karena kalau di ekonomi keluarga siapa yang menjadi beban? Yang beban pastinya
yang produktif, yang pada saat itu sedang punya uang. Akhirnya dia harus mengambil uang gajinya untuk ngurusin anak dan untuk ngurusin orang tua. Jadi kita perlu punya sistem nasional yang terintegrasi. Karena saat ini itu belum terintegrasi. Ada, daycare ada. Tapi yang bisa cakup siapa? Ibu-ibu yang bekerja, yang misalnya UMKM bisa nggak cakup? Maka dari itu perlu sebuah negara harus punya sistem sistem nasional hubungan dengan perawatan yang komprehensif. Maka kita juga mendorong pemerintah untuk berinvestasi pada layanan-layanan, misalnya daycare untuk saat ini, karena daycare mungkin yang paling dibutuhin, kebutuhannya kayak udah urgent ya. Kita nggak pengen ibu-ibu misalnya yang driver driver online ini harus sampai bawa anaknya kemana-mana, hanya dia nggak bisa istilahnya naruh anaknya pada tempat yang pas, nggak diajak kerja gitulah. Itu kan sebenarnya karena dia, kita nggak tersedia, nggak ada yang ngurus nih, tapi saya harus tetap bekerja gitu kan. Jadi negara perlu berinvestasi pada layanan kebijakan dulu dan layanan perawatan, karena itu akan mendorong, pertama mendorong produktivitas pekerja dengan tanggung jawab keluarga, tapi di satu sisi juga mendorong untuk penciptaan pekerjaan-pekerjaan baru.